warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ibrahimil maghli khatimil masabqa wa nasil haqqil haqqi wa hadi ila sirathil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadri alim amma ba'du. Teman-teman saya jamaah istighosah yang Allah berikan, semoga nanti kalau istighosah saya hajat doa panjang saya dapat dijabat dengan Allah. Semoga nanti kalau istighosah saya busuk busuk doa panjang dapat sepura dengan Allah. Semoga kita dimana dijalan doa panjang untuk tunduk dengan Gusti Allah. Sabar doa panjang tapi iman Islam. Husnul khatimah. Terasakan pengawasan rumiin yang akan terangkan bila termasuk dosa bidbiniku aklur awalina wahab lurita mangan bondorido terus jenengan ngapili satu sewu semakin semayan besok yang membalik ini satu puluh sepuluh niku termasuk dosa gede. Tapi lek sirkah kerjasama niku benten kare aku riba kerjasama iki nek kerjasama kita kok bagi hasil. Lek ana untung ya itu padha lek ana untung rugi ning jenenge rugi ya berarti ya ora oleh. Saya rugi mangga kong mana, tidak rugi yo mangga kong mana, itu nang ini riba. Sejaman saat ini saya kata tiang itu meremeh nih babakan nasabah ngubi komer. Jadi zaman akhir ini komer ini koyok-koyok tinggi langganan. Yang alasan tinggi jamu, alasan tinggi sapi burute, wong ngombe obat ini ditepon terangaken sampai-sampai pala susalu ojo nyolati. Nah, wong lek loro yo jadi endani, lek mati yo jadi sholati. Nek ngerti pak? Nanti ada yang kata sokong di sholati selama Islam, yo boten nopo-nopo. Ente salah si cile kiswa sampai tuan nanti aku nuri ketan itu kongrong wajilun imam karena kogakum ya ta'am berdua ya ta'zirun dari pun sahabat Usman mirang sangin jauh kanji nabi ngedua nasirah yang mumbi kongrong kona kongrong itu buk-buk-i perkoro sing jember. Ini zaman satu lume Rasulullah. Ini orang lantang sinagoro pandunan iman kana koblakun ya ta'at batu wa ya ta'zirun nas. Ini orang lantang kali ibadah sakan ibadah tiang lelawau baga nanti medal namini muzlah. Ewang bahasa Arabe ngujrahi diwi berarti tidak pernah bergaul yang ini mau ibadah dan ibadah orang rabi jadi wis ibadah ngujrah akhirnya tiang kelewak diundang dini tiang sendiri kamurih nyekseni karena wong itu masih hajat para kabu almarha Imran kunsul farsalah jenai khatiman yang singali ibadah kalau disenangi wong wadon sing ayu tapi perbuatane sukun elek jadi nantinya niku kula jenengan kadang kan pikirannya awake dhewe iku timbul
kang pikiran benak awake dhewe. Nah dunia ini kapan toh awak iki lek ujiane lerene kapan? Kadang panjenengan nang atine pikirane oke biyen nang panggilan ujian kok ndak tau lulus. Lulus. Cita wis main tuntas enek masalah cita sing duwe teko meneh. Nek wong sugih tapi nang kono gak duwe anak. Niki ambek susah toh. Enek wong duwe anak e akeh tapi gak duwe kerjaan. Niki susah no boten? Susah ya. Susah pundi wong sing sugih dan duwe anak kalau wong sing anake akeh gak duwe kerjaan. Wong mesti pikir lho. Enak uang sing wedok uwayu tapi tukang nyelantu sing lanang api. Enak sing lanang duan kan wedok elek. Wis pokoke bagus. Enak wong wedok uwayu sambat kurang bisa urip kok terus diuji. Apa kok eren-eren. Masale jenengan wis duwe nikmat rupa wajah ayu. Nek pengin dak diuji nang menemen yo aja ayu. Ayu. Ana wong sing wae wae nek wedok meneng teng rene-rene, awet kasine malah teko cuwet nenek-nenek panggah kuwi wae. Sing mangan dilalah yo meneh sabar meskipun nganggur. Wes. Ana wong sing nang kono panggonan, ana wedok lancar sregep ibadai serger kerjaan ini dinalah berusaha bangkrut wajib ada uang sing usahanya lancar wes lana wedok lancar tapi anak indah kodoh manut nang agama Gusti Allah wes nang dunia wih pandang ngono. Pokoknya lek terus dirasakne sirah panjenengan iki kembali nomat. Olahna bumi tiyane bukan pikir bareng-bareng ben sakali-kali utek berwe-wese. Tapi kadang kala wong nek ndak paham dawuhe Syekh Ibnu Athaillah ilah wonten kitab Fitan la yastahqiru al-wirda illa jah. Orang tahu sing lemeh ne wirid kejaba wong bodho. Wiritan barang yo apa to pondhekne suci. Ibane sing ngono kuwi wong bodho, wong wiritan apa pengin suci. Lek pomo sing dadekne suci wong wirid kabeh wong tukang wiritan dhisik dhewe sing suci santri-santri. Santri kuwi lho bojone gak duwe. Endah-endah kuwe tapi uripe ayem kenyataane kadang iso bangkong-bangkong. Lah kuwi lho malah kuwe. Coba mesin detekne sugih mau krana kerjaan sregep. Wawa sing kadang mulai kuwi kekne sing teko sore mulih mabek kuwi kudune sugih dhisik. Tapi nyapa sopan gak sing sugih. Kuwi malah kadang bodhe sing dolanan HP. Seumpama sing dolanan HP masih dadekne sugih, akeh wong dolanan HP malah dadi tengel-tengel. Berarti sugih ndak kuwi pancen enek garis pasteni. Ora enek sing iso ngira kapan awak iki bangkrut, kapan awak iki dadi penak. Pokoknya dungo mungkin dimaringi kekuatan iman dan Islam. Semakin mawon kuat iya di songgo ndak kuat di sereni. Di sereni pangga ndak gelong iya di urek nih. Jenengi wong ulit. Jenengan iya kan disering bayangnya tebu sing wis tuwek-tuwek. Nah ini yang usia ini sudah. Saya usia 45, 50 angen-angen. Jatuhan kalau berapa ya Pak.
tangane pakne awake ketinggian tangane iki oleh anake awake sok kabeh mentas iso kerja wis oleh bojo ning dalem awake jare istirahat rupane heeh Bu awake jare ibadah jare wis nang dina masjid wis ora mikir apa-apa jebule saiki wis umur suwidak. Iya Pak, awalnya jadinya pokoknya suat ini jadinya istirahat. Tapi sirai awalnya setambah kemeng. Sirai awalnya setambah, tambah, tambah, tambah. Wih sirai kemeng, asam urate tetap. Kapan istirahat? Istirahat dengan usahin bisa lepencet bisa menggunakan suatu. Nek durung iso mlebu nang swarga, yo aja ngarep-ngarep istirahat. Arepe bunuh diri yo dosa gedhe, ora bunuh diri yo ndonga wae muga-muga diparingi kuat angsane nandang hidup nang donya. Ibane nangkone uwe. Morahno-morahno, nek uren-uren wong biye. Wong iki aja gampang tergiur karo cara saiki kasinge njaba. Akeh wong sing kasinge njaba buyang wis selalu tersenyum di hadapan masyarakat barengan amben kamati kanding lugu-lugu nangis. Sing andai kata mau panisane mau enek nanggono banyu milise kena ditokne, mungkin banyu milise ditokne tapi ora wis pol oleh susah. Orang bisa menulis tak bersungguh. Orang pandang si melarat, orang pandang si suki. Kalau orang si tidak disuwi sebenarnya si iso-iso nyambung umur. Si suki aku lebih tekan yang masalah si orang ketawa menungso akeh. Si aku no masalah beban yang tumpuk-tumpuk. Mengapa? Biasanya aku no panggungan kakak-kakak menungso ini kusi naik sirai mumat. Nah wis mumat akhirnya munggah nang sirah. Munggah nang sirah kono Gusti Allah welas dibelehne nang sikil. Sikil wis ora kuat akhirnya dibelehne nang weteng. Weteng gak kuat akhirnya dibelehne nang ati tenut-tenut pundake kedu. Ditambahnya apa? Lek nambah wis iso pasrah. Berarti awalnya yula nongonokwi sergo burung iso pasrah. Wih, jenengan lek sampe rasanya senangan nih. Yonokwi mengapa panjenengan foto nangjoba-joba huyang-huyu karo anak ya karo putu nih karo budu nih ngelak foto nih engkau bareng wis dewe lah teko jadi pikir iki bengmencet wih aduh dilampias nih sampe nyuwun wae tengah sana Gusti Allah sampe lampias nih ndak cukup dunia wih diadah pelampiasannya sampean. Kalau bawang tidak dituruti di siji jalur loho, dituruti loro jalur telu. Jari ini kesosok. Boleh aku duit ini cukup. Milik jari ini. Tapi barang wis tekane enggak dia bangga orang cukup. Jenenge mah nungso. Dan di sorong aku digawe-gawe diri. Contoh, rasa gede-gede. Cinta sesuai beban kalau panjang dengan sombong mau gak ada utang kredit ya dah motor sombong mau berulang kata ngelosain nama aku sewo mesti Gusti mungkin gini ini dari ngeten dan ngelosokan nama aku sewo sombong dilarang ya lo rezeki gak teka-teka wujudnya duit tapi duit sehat wilayah saja yang menungsok iman pengen uripe enteng, kalau masih dapat ini beban mau kredit aku, lek pengen enteng yuk dolan. Gitu, lek tidur mana orang mikir neng kredit, berarti wes orang dari sorong, berarti sih dapat ini sorong sih dan awak istirahat, gitu. Lumo tuh panggah deh,
mudine angen-angene aku kenggen dosa apa. Maka pesing gawe sono awake dhewe. Nek iki amen kalah le Gusti Allah, Gusti, Gusti. Ora niki dirase wong tekane laket kiri teko gede teko tuwek lagi tenane. Jenengan samarat nggih preng. Preng niku lek enom manggone nang dosa. Sok kesusu kau kenceng. Kau kenceng dosa. Niki mengke malah diketok di sini. Nggih to. Preng wae nang dosa, tenan dulu tak bengkok-bengkok. Niki sing diketok nang dosa. Uang ini kesusup penak disik, malah dalam disik juga tol. Istol sama nama-nama. Gambaran mulai ini saja ini digambarnya kakak-kakak dan keadaan sekitarnya awal. Ini tidak usah kecil-kecil. Oh, terus akhirnya yang sederhana mengundang datang yang sekali ibadah mau. Ya Rodul, sampe tak undang ini. Wes akhire kana dipancing, wes. Nabi pancing si wong sing raja ali ibadah niki dalipun Kanjeng Nabi. Wedi atine. Ya Allah, kula wis ibadah sing tak tau. Niki sok enten namung ya sedhi niki. Gak pancane wis enten Gusti. Akhire wong itu sing elek niki, ayo tapi elek di lagu nih ngomong mas dino ini tak mas dino sedino bisa nih mas aku gandrung nanti sampean terus toh mas aku saya kris oke-oke gratis mas ini kalau wajah nih bahasa Jawa nih bahasa Jawa nih ojo Duso aku ku paling ibadah kusu ibadah teh ojo wes ngono nggih semangat duso aku tak muleh nek dibangun monggo jak ngono ora iso nek sampean muleh aku bengok-bengok nang masyarakat kene nek aku sampean perkosa akhire sampean kudu dikepuki wong wes gimana kok ora tau pengalaman kalau orang wajah itu seperti sakui kalau orang mimi beledak. Nah kalau disiapi jenisnya lading kali komer kali bucah diri wis mas kayak sampe gak gelem dolanan karo aku dolanan apa toh? Ya dolanan kikuk-kikuk apa toh kikuk-kikuk sampe kejian kelugur wis wis nek ngono wong kuwi heeh aku ndak wani wis iki mas sampean mateni bocah cilik iki sing ndak duwe dosa rupane tambah dosa gedhe kuwi kon di iki mah jadi setan wa indah bola kok gazal satut gazal satut dia khamran fakolat. Wong itu ewa kalau lungguh tidak ada satu benang apapun di dalam tubuhnya. Iya gue. Berarti kelamin deh ini kelaminnya binas. Mana nih diundang bapak-bapak diundang wong itu di kancing nanti-nanti. Tapi sopo sih gila mengundang. Bocil. Kelas dua. Niki ceritanya kan nabi. Pak sampai nih pun lakukan. Wes ngene lah mas. Nek panjang di rumah saya sampai tuh seperti. Aku panjang wes pirang-pirang di naik berontol di sampai ya. Gumen karung ibadah sampai ya. Aku bener-bener kuat oleh ibadah sampai ya. Karena uang ibadah lek ilmu nenda kuat. Ilmu ini nanggur ngomong ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu ini ya gampang kegodoh akhirnya ini, ini ada homer homer ini coba orang wong-wong ini jadi ini kan kebiasaan tidak bisa gede
pemilih ngetemi aku apa mateni bocah cilik apa mobil komar. Akhirnya si lanang golowong milih mobil komar. Kadang mobil komar itu tiang itu akhirnya kelamun-kelamun. Kelamun-kelamun ini dilalah otak ini kuis buatan roh. Melama ada orang lanang dan nyangkuk kongpeke. Orang lanang mabuk, kelamun-kelamun. Sinangkoro pas tukaran karo budu nih. So nibatnya pegat. Wes kowe saiki mulia nang ibumu. Oleh mulai mami ati pegat. Dan mulai ini ngucap apa nih. Jadi lah kata mulai ke kalawang ini ati pegat berarti dihukumi pegat. Tapi lah ini ati yang mulai kalau mau sepedangin rangi tobo kangen berarti tidak pegatan. Mergopo katanya kata kinayah bertemon. Tapi lah langsung kata-kata pegatan. Wih bisa jadi. Jadi wayang mabuk semuanya silana pegat-pegat-pegat. So pentelu niki wis dihukumi arane tolak batin. Tolak batin niki mboten asas dirujuk meneh. Maksudnya kembali lagi kepada istri atau suaminya. Kalau belum dinikah dengan laki-laki lain, laki-laki lain ini kudu wis ijab kabul secara sah. Tur nangkono ya kudu wis pernah berkumpul secara nangkono pada suami istri. Nah wis kumpul nangkono panggonan, akhirnya dhewe wau nibah pegatan. Niki baru suami yang pertama angsal nikah malih dateng si mantan istrinya yang sudah dijaraikan. So wis pegatan terus sok panggah kumpul niki namine hukumi zino. So sampai zino berarti setiap hari perilaku nih berarti berlaku sifat zino. Kalau wong lanang itu kata sing boten sadar angsale ngucap kudune sing iso memahami. Oh bojoku lanang iki wis bolak-balik megat enek kang terupa patimo. Berarti sing kudu iso introspeksi si wadone. Tapi lek pilihan wis bu pengawak iki ngomong ngene kados Rasulullah ngaturi dhateng garwane. Eh bu, dari selayan bisa wadah-wadah. Lek awak mukanya ndak kuat, yurah pokok. Tapi lek kuat, yurah pokok diterus nih. Ini namanya pilihan, bukan megat. Nah, akhirnya Rasulullah nangkono panggonan maring kesempatan dakwah nih. Jarak 40 hari Rasulullah sowah. Jangan gubuk, ngangkrik. Supados dakwah-dakwah ini mikir. Bisiknya Rasulullah, apa di sini nakono masalah ekonomi. Karena zaman semangat ini keadaan ekonomi ini wis wis cara mangan itu sampai Rasulullah gadekne pedang, gadekne perang damel maksudnya klambi perang. Akhirnya Rasulullah damel gubuk 40 hari nakono sampai mertuanya Rasulullah Abu Bakar Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, nopo panjenengan megat Hafsah niku Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, nopo sampean megat Aisyah. Si Hafsah mau diaturi dening Sayyidina Umar. Ya Hafsah, nek awakmu butuh mangan apa sing kok pangan, njaluk langsung aku. Aja njaluk Rasulullah. Siti Aisyah ningalken diaturi dening Abu Bakar. Ya Aisyah, nek awakmu nuntut Rasulullah aja nuntut Rasulullah, njaluk pas nanti Nabi diendang sedihnya Sayyidina Umar disalami. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah ngendes sampai 3 kali. Kalau istilahnya kan dia nanti Nabi menungso tapi orang kaya umrah kan menungso tetap menungso ya susah dituntut nah sampai-sampai kemudian ya misalnya nanti lah itu nah hati dengan nisa ini tapi itu kalau rasa kebun nanti kalau dibuat mahal ini dibuat mahal itu aku nampak orang mahal
Kanjeng Nabi dawuhi, eh pasenungno aja khawatir menawa awakmu mangwis pisan nggih. Liyane bakale Gusti Allah ngentukne bojo sing luwih apik. Ati 40 hari akhire diwae kabar 40 hari. Menang kono Rasulullah namine 30 hari. Garwa-garwane Rasulullah akhirnya milih Kanjeng Nabi. Waktu sama ikut dina Rasulullah langsung wasul jujur datang Siti Aisyah. Siti Aisyah matur ya Rasulullah, niki nasib sama ikut dinten panjenengan janjine 300 dina. Dan panjenengan janjine setunggal bulan. Jadi Kanjeng Nabi dawuh satu bulan ini 29 hari. 29 hari. Akhirnya garwane Kanjeng Nabi sami milih Rasulullah. Babakan masalah ekonomi yo apa saeneh. Ini padha mawon. Ada panjenengan bapak-bapak sapi turute. Iki Rasulullah andai kata donga ya Allah mungkin jenengan dados ning gunung Uhud iki dados emas sapi turute dijabahi Allah. Tapi ya Rasulullah mangunakono panggonan panjenengan manungsa pilihan innaka ala khuluqin adzim. Lah jeneng pilihan ngoten itu bukan berarti pegatan kok baru mulai nangono wis dimusalahkan depan wis ndak cocok ya wis nek ora kuat diseleni secara api kabeh bareng-bareng wae nangono ngadilan. Dan niku baru mengke wis nangono berarti nangono panggonan sok sampe tolak berarti dihukumi pegatan. Jadi kata pilihan ini bukan berarti nangono pegat nangonton nyati orang pegat. Akhirnya polisi wong lanang sing aling ibadah mabuk mau terusane cerita mabuk telen kelana sing wedok lanang dulu bareng di kancing suwi-suwi buka akoke Buka rok nangkono akhirnya bersetubuh otomatis melakukan zina. Pas bersetubuh kalau wau penak-penak bersetubuh tiga buku cakili sini dari nangkaman ngondak ke susu ditok nih wajah pas nangkonin zina wau wajah ditok nih kalau nikmatin zina wau. Dino ya bagi wong sane enak kuwi ora jarane nikmat enak mboten. Sane enake mergo napa dosa. Barang nek dosa niku enak, tapi jibat nang jiwa. Ngrasani niku enak napa mboten? Enak. Enak kok ndek enak ora diterus nika kok. Barang nek dosa, pancen enak. Lho kok niku lho ndak oleh bayaran. Tidak oleh apa-apa, tapi sawetan ceritanya ngalor ngidung, ngitang uang. Tidak oleh bayaran, tapi semangat. Ya jelek ngaji. Terus jenengan sedina, pokoknya masyarakatnya sedina 500 sampai malam. 500 ini kan doken kata, ada waktu ini kok lek 500 mau 1 jam setengah. Ini kumawa nih, doken terapkan nanti. Tapi lek jokoan tulanan HP, Facebook, TikTok. Ada kan yang senek nanti tak jam, itu toh. Tiang itu nggih, temuan kita ya. Di tenang, uang gue sedina wis turunnya bolong jam. Ini lek turunnya sedina sombong bolong jam. Berarti umur sampai andai kata sedina tahun sing rong puluh tahun tinggi turu. Sing rong puluh tahun loh. Umur sing rong puluh sing kalau mau kerjanya santai, jam itu sampai ke jam 4, meh 10 jam. Berarti sing 40 tahun tinggi kerja. Engkau ini dopok, dopoknya 4 jam. Berarti sing 15 tahun minggu tinggi dopok. Ini ibadah orang tahun. Umur 10 tahun ini ibadah utuh orang tahun. Tapi ini kabeh dalu di suargo. Baik. Ini loh. Oh, teman-teman.
Ambe sinana wong ben griyeng-griyeng-griyeng ana disandinge lagi dipunjeng pisan. Mati. Mati. Lah kumpul kana ora tau kumpul akhire dosis terlalu dhuwur. Bolak-balik akhire wis ora tau kumpul dak tau masane wong ora disambi urute keduluran mateng. Bah. Akhirnya wong kalawau siji dosa mateni, loro dosa zina, loro dosa tune dosa ngombe khamer. Sebab ngombe khamer niki akhirnya wong sing wau, akhirnya golongane wong ahli neraka. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.